Baik, sekarang saya jawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah berdosa kita orang tua bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muru auladakum bisholah, suruh anakmu sembahyang, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun angkat tangan? Oh, tak ada. Umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Kalau sholat umur 7 tahun, berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil memasak pagi, sambil memeras santan, sambil menggoreng nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anak itu mendengar, hafal dia tanpa melihat Al-Quran. Dia tak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Maka nanti umur 7 dia akan sholat. Umur 7. Wadribuhum fil asrah. Umur 10, pukul. Pukul dia. Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi. Jangan sampai patah. Jangan sampai maaf kena alat vital. Jangan sampai lebam. Jangan sampai tali telinga. Lepas telinga itu sebelah. Abang, kata bininya. Kemana telinga abang? Itu ditarik omak aku dulu tak sembahyang. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Wadribuhum fil asrah. Masukkan dia ke pondok pesantren. SDIT, SMPIT, SMAIT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi, jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu, dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah. Alhamdulillah, masjid penuh, anak-anak datang. Alhamdulillah, itu anak-anak banyak datang. Jangan takut ibu, jangan takut berdosa, karena sudah dibawa anak-anak ke masjid. Mana yang lebih kita dulukan? Kewajiban kita sama Allah atau sama suami? Kasihlah contoh. Kalau pertanyaannya umum, cumana saya mau jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata azan. Datang lakinya. Mau buatkan aku dulu kopi. Mana yang lebih didulukan? Ibu sholat atau membuatkan dia kopi? Ini tak akan terjadi. Kenapa? Karena bapak itu pasti ke masjid sebelum azan. Mana mungkin dia minum kopi orang azan? Tapi ibu dapat Fir'aun, anilah. Taatlah kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu. Suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kan itu yang selalu dihafal hadis oleh suami kan? Surga kau? Sini. Suami yang bagaimana bang? Ibu mesti cerdas sikit. Kasih tahu dia suami yang ke masjid bang. Yo ke masjid. Tapi ibu juga tak bisa menasehati bapak itu. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian pulang dari sini. Sini bang. Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan bapak yang belum ke masjid, ke masjid. Amin. Tapi kalau ditengok ini bapak ini sama ibu ini orang-orang masjid semua. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. La ta'ata li makhluqin, itu kaedahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada
media. Yang namanya penyakit itu dari dulu sampai sekarang ada. Dan tak semua orang yang kena COVID mati, dan tak semua yang mati itu kena COVID. Ada juga yang mati kena bersin. Berapa banyak orang tak sakit mati? Menguap mati. Banyak orang yang tidur mati. Tidur, ketuk pintunya subuh, tak bangun-bangun. Pas dipegang, kedingin macam es batu. Oleh sebab itu, berapa banyak pula yang dinyatakan positif, sehat. Jangan terlalu takut. Semua yang mati itu, kata Nabi, lantas takmil rizqaha wa ajalaha. Lantamuta nafsun. Tidak akan mati orang. Qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau sudah rezekinya penuh, kalau sudah umurnya penuh, pasti dia mati. Kenapa Abdul Somad itu tak mati-mati? Belum penuh. Mau dibunuh orang, mau diusir orang, disantet orang. Kalau memang belum penuh, tak mati. Tapi kalau sudah penuh, mati. Nah, ibu-ibu, bapak ini semua belum penuh lagi. Nanti kalau ada yang penuh, kemana sih itu kemarin? Udah penuh dah. Mati, lem. Jadi jangan terlalu takut. Takut itu yang membuat kita akhirnya imun kita jadi turun. Kalau sudah imun kita turun, maka kekebalan tubuh kita hilang, penyakit pun datang. Saya tidak tablik akbar ini dari bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pertama kali saya keluar sejak COVID, inilah ke Medan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, saya bawa-bawa kan, ini, biar jangan apa kali COVID itu. Insya Allah anak saya lepas pesantren, akan lanjut ke Sudan. Nah, Sudan tempat saya kuliah tuh. Pertanyaan, anak saya wanita, bagaimana situasi dan kondisi Sudan saat ini? Sudan terjadi revolusi peralihan kekuasaan dari Jenderal Omar Basir setelah 30 tahun berubah sekarang dan terjadi kesepakatan antara tentara dan sipil. Setahun dipimpin oleh sipil, lalu kemudian oleh tentara. Terjadi pergolakan politik. Tapi bagi mahasiswa tidak terlalu berefek. Saya di sana bulan 12, 7 kali. Bulan Juli, kemudian bulan 12 saya datang lagi. Anak-anak mahasiswa, beberapa dari Sumatera Utara. Saya membawakan bantuan untuk PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang dari Sumatera Utara. Saya bawakan bantuan. Datanglah dari provinsi lain minta juga. Saya bilang ini duit orang Sumatera Utara. Kalian minta lah ke kabupaten provinsi kalian masing-masing. B, butuh berapa tahun biasanya untuk selesai S1, Pak Ustaz? S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun dah bisa sidang. Tapi kalau mau lengkap 3 tahun, lewat dari 3 tahun kena denda. Jadi kalau umurnya berangkat 20 tahun, 4 tahun, 24, 26, 27, 28, 28 pulang dia udah doktor. Tidak macam saya, udah 43 baru doktor. Judulnya akhirnya dokter juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Pesantren anak saya saat ini dapat program beasiswa ke Sudan. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menuju ke situ, Pak Ustaz? Bahasa Arabnya supaya dia nanti tak berat membaca kitab. Sekarang banyak kursus-kursus bahasa Arab. Kemudian hafalan Qur'annya supaya nanti kalau ada kewajiban paling tidak 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau kami di Azhar Mesir dulu 2 juz 1 tahun, 4 tahun 8 juz. Di Sudan tak ada hafalan Qur'an. Oleh sebab itu maka jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Banyak anak-anak Sumatera Utara di sana, mereka punya persatuan pelajar mahasiswa dari Sumatera Utara. Inilah pertanyaan saya lebih kurang. Terima kasih Pak Ustaz. Saya dulu tahun 1993 habis sholat subuh datang saya ke rumah Ustaz Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Imam Masjid Raya Medan itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Wakil Rektor Universitas Al-Wasliyah. Habis subuh datang saya ke rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau sekolah ke Arab Ustaz. Waktu itu saya tak tahu Mesir, Sudan, Maroko tak tahu. Yang tahu saya Arab aja. Aku mau ke Arab Ustaz. Senyumlah Ustaz Syekh Jalaluddin. Kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Ustaz. Kau selesaikan dulu aliyah berukuk. Jadi yang mau berangkat itu saya.
Makanya banyak kalau jamaah nanya ke saya, Ustaz bisa anak saya kuliah ke Arab? Saya tanya, yang mau ini bapak apa anaknya? Anak saya bos, kalau saya yang mau. Orang tua saya membebaskan saya, terserah kau. Nah, tapi saya mau waktu itu. Lalu kemudian setelah Taman Aliyah datanglah saya. Ustaz, aku udah Taman Aliyah, ini ijazahnya. Kata Ustaz Jalaluddin Abdul Muthalib, kau bawa ijazah ini ke Jakarta, kau terjemahkan bahasa Arab, kau legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir. Mendengar departemen itu pucat lah. Akhirnya takut saya, tak berani balik saya ke Riau. Kuliah saya di IAIN. Tapi Allah kasih jalan. Datang pengumuman, waktu itu belum ada lagi www.google.com. Informasinya masih pakai pos. Jam 12 siang, pulang saya kuliah di IAIN. Datanglah surat pakai pos, dikirim kawan saya dulu satu pesantren di Darul Arafah Medan Lowekri, Deli Serdang. Abdul Halim namanya yang mengirim. Ikuti tes ke Mesir besok pagi. Suratnya sampai jam 12 siang. Langsunglah saya berangkat naik si SDH, Spirok Dolokholi. Mendaftar ke IAIN. Sampai di IAIN besok pagi, daftar situ. Nama orang yang menerima pendaftaran itu namanya Ustadz. Alah, lupa pula namanya. Ditanyanya, ada keluarga kau di Medan? Ada Pak. Kalau tak ada, di rumah. Karena ditengoknya dari Riau. Ikut tes. Yang mengetes itu orang Mesir. Besar sorban. Hampir sebesar ban Vespa lagi. Mas Muka, kata dia. What is your name? Langsung saya jawab. Abdus Somad. Nah, itu pula PD-nya kita kalau nama kita ini ada di Quran kan? Abdus Somad. Ya, Abdus Somad. Istamir, kata dia. Sambung bacaan ayat yang kubaca. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sambung, kata dia. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kebetulan yang ditanya itu pas yang selalu saya bawa salat. Macam tahu aja dia itu bekal kita. Akhirnya keluarlah pengumuman. 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa ke Mesir. Saya baca dari nomor 1 sampai 100. Tak ada nama saya. Rupanya karena grogi tak nampak. Baca. Ada di situ rupanya. Abdul Somad. Ah, berangkatlah. Berangkatlah dari Jakarta dulu pelatihan 2 bulan. Saya adik-beradik 2 orang. Anak pertama laki-laki, adik pun laki-laki. Orang tua sayang. Bukan saya ini 12 orang lalu pergi satu. Lupa dia, enggak. Pergi. Kata mak saya tak sampai hati dia melepas. Tapi ada bang mak saya, buak saya. Kata dia, kalau ada yang melarang kau pergi, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Kau nanti mau meninggalkan nama baik apa nama buruk? Bangkit semangat. Bangkit semangat, berangkat. Setelah 2 bulan, naik pesawatlah dari Cengkareng. Mak, jangan buat kenduri sebelum aku pasti berangkat. Itu saya pesan dari awal. Karena takutnya potong kambing RT RW datang, tau-tau tak jadi kan malu. Sebelum aku yakin berangkat, jangan buat kenduri. Begitu sudah di Cengkareng, kalau mau berangkat, baru telpon. Aku sudah mau masuk pesawat nih. Kalau mau buat kenduri, kendurilah. Saya dari dulu memang begitu. Takut saya berspekulasi. Lalu kemudian berangkatlah kami. Naik Royal Jordan Airlines. Kenapa pesawat itu Ustaz naik? Itulah tiket paling murah. 5 September 1998 sampailah saya di Kairo, Mesir. Di sana itu ada dua, satu HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, yang satu lagi KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya ikut Riau dan orang tua saya di Riau. Oleh sebab itu lanjut, kemudian S2 ke Maroko, habis itu S3 ke Sudan, habis itu dapat visiting professor dari Brunei Darussalam,
habis itu Datuk Seri Ulama Sdn Negara habis. Yang satu, yang tinggal belum satu lagi, almarhum tinggal itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita jalani saja, bangkitkan semangat, insyaallah menatap tatapan Bapak Ibu adik-adik semua, insyaallah kita ini semangat semuanya insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu